guys, ini masih seputaran jalan menuju rumah, guys. Rumah saya dekat Kota Baru, tapi bukan kota barunya, guys. Ya, mudah-mudahan saja, guys. Siapa tahu udah hari mimpi mahayang, boga imah di dieu teh. Hayang, tapi kan ningali kekayaan ulah maksakeun maneh gitunya. Bisa di lemurnya, di lemur atau boga imah deh. Hayang sebenarnya boga imah di Kota Baru, tapi dah ya, mudah-mudahan kita doakan bisa berumroh semuanya, teman-teman, kawan-kawan saudara, bisa ke haji, bisa punya rumah di Kota Baru. Enak guys, ini ada lapangan golf, ada lapangan futsal, olahraga fitness, ada ruko nih, rumah-rumahnya bagus. Saya doakan lah guys, mudah-mudahan bapak ibu sekalian bisa punya rumah di sini. Dengan menggeliatnya ekonomi nanti, maka semua infrastruktur, semua fasilitas yang diberikan pemerintah lebih maksimal. Jadi mohon maaf saja kalau misalkan infrastrukturnya masih kurang, karena 2 tahun ini pemerintah menangani hanya kepada COVID saja dulu. Jadi bagaimana masyarakatnya terlindung dari corona, terus swab, terus divaksin, banyak sekali yang pemerintah lakukan untuk rakyatnya agar bagaimana rakyat ini terlindungi dari COVID. Jangan main-main guys masalah COVID deh. Dan banyak yang meninggal guys karena COVID ini, bahayanya menghantui kita. Apalagi katanya ada varian-varian baru. Aduh, mudah-mudahan lah segera beres lah COVID agar bisa hiburan. Kangen guys kalau konser dangdut, konser rock, konser pop, konser apa saja, riung-riung teh nama hari sih, karena memang tidak boleh tina berdekatan. Itu bisa lah karena COVID, lamun penyakit COVID terus pindah ke orang, bahaya. Ya makanya lah, cintai diri kita, terus cintai keluarga. Setelah cintai keluarga, baru sekitarnya, masyarakat dan bangsa dan dunia, agar kita terhindar. Ini guys, alhamdulillah guys, kita punya IKEA guys. Sebentar lagi juga akan diresmikan apa nih, biar sudah beres nih IKEA. IKEA hampir sudah beres, mudah-mudahan saja segera dioperasikan. Karena dengan dioperasikannya IKEA ini banyak menyerap tenaga kerja, terus yang bekerja sekitar juga bisa ikut kerja di sini, mempunyai dampak. Kalau sebelah kiri saya pernah ikut rapatnya, ini mau dipakai inti waterboom, wisata air nih belakang ini, samping kiri saya, samping jembatan Lengkung Kuning Kota Baru nih guys. Guys, kita lampu merah dulu guys. Ini masih Kota Baru guys. Ini di sini rencana guys itu diadakan ini wisata air waterboom. Masih hujan, masih lampu merah ini yang ke lurus ke arah pulang, ke arah Padalarang Nasional 3. Nasional 3 ke kanannya adalah Kota Baru, masih komplek-komplek perumahan. Oke guys, baiknya yang pulang kerja, yang sudah melaksanakan rutinitas harian Selasa ini. Ini juga ada fotokopi. Nah, yang kafe-kafe, terus yang seneng ngopi bisa datang ke sini. Banyak, katanya terbesar si Asia Tenggara, terbesar sedunia nih pusat perdagangan di Kota Baru. Kota Baru bernuansa pendidikan, guys.
nanti sebentar lagi juga dibangun museum, museum apa itu namanya, museum kayu. Sebentar lagi inilah keindahan Bandung Barat. Selain Lembang juga Kota Baru Parahyangan bisa jadikan destinasi wisata. Yang ke kirinya ini ada Rumah Sakit Cahya, Rumah Sakit Cahya Kawaluyani. Di kanannya juga pusat-pusat pertokoan, komplek perumahan. Ini guys, sebentar lagi kita masjid, ada masjid Al-Irhad. Ini guys, sebelah kanan saya akan dibangun museum kayu guys. Nanti nggak tahu di Jawa atau di Jakarta ya museum kayu teh. Nanti saya searching di Google di mana sih museum kayu yang sekarang ada. Ini sekarang nanti sedang dibangun guys, yayasan Talaga yang akan membangun museum kayu. Nah ini di jembatannya indah, elok. Bisa foto-foto di sini guys. Sebelah kirinya sekolah Al-Irshad dan Masjid Al-Irshad. Nah sebelah kanannya itu adalah Hotel Bintang 4 Mission Point. Hotel Mission Point yang selalu dipergunakan oleh tamu-tamu luar negeri juga kesini, tamu Jakarta, seluruh dunia, seluruh Indonesia kesini. Oke guys, di kanan ada Hotel Mission Point. Oke, saya pulang dulu ya guys ke rumah. Nah jalannya jalan sini guys, masih dari riset. Ini jalannya, ini Yonas guys yang mau dipoto-poto, boleh lah kesini guys. Kita iklankan lah, walaupun saya nggak di ini, nggak di endorse, nggak apa-apa, yang penting kan ikhlas gitu, mempromosikan Bandung Barat ini kepada khalayak ramai supaya bisa dikunjungi. Kalau banyak pengunjung kan banyak pendapatan kepada PAD kita. Ini depan saya ada masih dari sana. Oke guys,